بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita semua untuk tafaqquh din untuk bergabung menikmati keindahan dan hikmah serta keberkahan di taman surga yang penuh berkah ini di rumah Allah yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua para donatur dan yang telah menginfakkan hartanya untuk membangun rumah Allah ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof barakallahu fi ya bahwa donasi pembangunan masjid ini Terkumpul dari sivitas ya akademik di Universitas Sumatera Utara ini. Secara khusus uh, fakultas mimpi ayah, na'am. Masya Allah. Bukan jurusan keagamaan. Tapi sebagaimana yang kita dengarkan tadi, Masya Allah. Mereka yang jurusannya umum, subhanallah. Tapi mampu. Ya. Yeah untuk belajar, mempelajari, membaca dan memahami sehingga menjadi para khutbah begitu ya. Subhanallah. Jika yang spesialisnya bukan ya secara spesifik bersejarah masalah agama dalam artian mencuci kitab ya, menghafal hadis ya, Al-Qur'an dan kitab-kitab ilmu para ulama dalam dunia atau dalam ilmu agama mereka mampu. Apalagi orang-orang ya yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menggali kitab para ulama, mengkaji, memiliki ilmu alat bahasa Arab. Tentu bi dengan pertolongan Allah ia bisa melakukan hal itu. Baik, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan atas kesempatan dan ya peluang yang diberikan kepada panitia sehingga pada kesempatan yang mulia ini di awal ya di akhir-akhir pandemi ini ya mudah-mudahan berakhir selamanya kita normal kembali kita memulai kajian baca kitab ya setelah terhenti kurang lebih dua tahun semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkai hidup kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa mengambil pelajaran dari berbagai kejadian demi kejadian yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang menemani hidup kita. Allahumma amin. Masjid ini namakan juga Masjid Pendidikan begitu ya Prof ya. Subhanallah. Jadi di sini adalah wasilah dan sarana untuk belajar dan tidak diragukan bahawa rumah Allah ini baitul ibadah wa baitul ilmi rumah ibadah dan rumah ilmu begitulah dahulunya Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam di mana Rasul mendidik para sahabat di masjid beliau Masjidun Nabawi lahirlah dari halaqah-halaqah ilmu majlis beliau para ulama orang-orang yang terbaik selama perjalanan hidup manusia, peradaban kehidupan manusia dari dahulu ya sampai sekarang ya tentunya selain dari para nabi enam para ulama, mujahidun, fuqaha dengan berbagai spesialis ilmu agama yang mereka miliki. Luar biasa. Bahkan dalam urusan mujahid jihad dan mereka juga ahli dalam berbisnis dalam warisan dalam keilmuan dalam akhlak dalam berbagai disiplin ilmu agama. Nah. taib. ini hal yang harus kita ya bangga melihat dan mendapatkan ya masih ada ya orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rumah Allah ini untuk ibadah dan samping itu memakmurkan dengan ilmu. Nah, selanjutnya bahwa apa yang akan kita mulai kembali membahas tentang kitab Al-Mukhtasar Al-Hadith bi bayani usul manhaj salaf Ashabil hadith fi talaqqi din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaihi ini sungguhnya sejalan dengan semangat ya yang diinginkan oleh secara khusus Kementerian Agama kita. Dengan melihat berbagai fenomena penyimpangan dalam pemikiran, pemikiran yang berujung kepada ya radikalisme, ekstremisme, terorisme, ya yang merusak tatanan hidup manusia, pemikiran ya politik ya, masyarakat yang menebarkan kegaduan, menebarkan ketakutan, ancaman, ya, menghilangkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan. Sesungguhnya hal itu muncul dari pemikiran yang gulu yaitu ekstrim di dalam memahami agama ini. Oleh kerana itu mempelajari agama Islam yang merupakan solusi solusi bagi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia dan memahaminya dengan benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah dan tuntunan para generasi terbaik umat ini yang dikenal dengan salafus saleh kaum muhajirin wal ansar kemudian generasi setelah mereka at-tabi'un kemudian setelah mereka atba'ut tabi'un di dalam memahami agama Islam ini di dalam memahami Al-Quran di dalam memahami sunnah Nabi dan dalam mengamalkan Islam secara kafah dalam semua lini kehidupan dan itulah yang dikenal dengan madhabus salaf. Itulah yang dikenal dengan manhajus salaf. Yang memahami agama secara komprehensif. Ya. Memahami dengan benar. Yang di antara kriteria manhaj yang mulia al-wasatiyah. Ya. Yang di zaman sekarang ini diterjemahkan dalam dunia akademik dan juga dunia dakwah yaitu yang agama yang moderat sehingga muncullah apa yang diselakarkan moderat agama menebarkan pemahaman yang wasati tidak gulu dan juga tidak jafak. gulu itu ekstrim ya yaitu sikap yang meremehkan. Kedua sikap tersebut adalah cara pandang dan beragama yang menyimpang dari agama. Maka Islam dinun wasat. Dinul wasat. Wa umatan wasata. Nah itulah sumber dari apa yang kita kenal pemahaman salafus saleh madhab salafus saleh atau manhaj salafus saleh maka kita katakan bahawa solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai pemikiran-pemikiran ekstrem, radikalisme, ekstremisme, Ya anarkisme, ya. kemudian terorisme yang intinya adalah perusakan pemikiran yang melahirkan aksi yang merusak, kemudian dampak negatif kekacauan dan kerusakan tengah masyarakat adalah perbuatan-perbuatan yang tercela dalam agama dan manhaj salafus salih dari awal sampai akhir. Ya, membantah, mengkritisi, mencela, menyingkap kebatilan pembakilan pemikiran tersebut. Maka dikatakan, barang siapa yang memahami agama ini dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia orang yang akan selamat dari pemikiran-pemikiran yang ekstrem seperti itu. Karena itu bukan bagian dari ajaran Rasulullah. Sebagai contoh, kenapa kaum Khawarid di zaman Ali bin Abi Talib, ya memisahkan diri dari pasukan Ali, terjadi fitnah, asifin, as bahkan mengkapirkan Ali, melakukan kerusakan, mereka membunuh, sebagian sahabat dibunuh oleh mereka, karena mereka memahami agama. menurut pemikirannya sendiri. Tatkala itu masih hidup orang yang paling mulia di permukaan bumi setelah meninggalnya Uthman yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Umar tapi mereka tinggalkan itu semua. Memisahkan diri, mengangkat di antara mereka orang-orang yang ditokohkan, ya, yang sama dalam sisi pemikiran dan pemahaman di kalangan mereka, dan itu yang diidolakan, ditokohkan pemikirannya yang jadikan rujukan. Apa yang terjadi? Ya, terjadi mereka menumpahkan darah, melakukan kerusakan, mengkafirkan dan seterusnya. Bukan mereka tidak berpegang mengambil ayat Al-Qur'an, mereka menggunakan ayat Al-Qur'an. Ya, mereka hafal Al-Qur'an. Bacaannya sangat modus sekali. Ibadahnya luar biasa kiamun lailnya puasanya di siang hari. Sehingga kata Rasulullah SAW, para sahabat merasa apa? Merasa minta dapat mereka. Bila dibandingkan ibadah mereka dengan ibadah sahabat, enggak ada perbandingan sama sekali. Tapi kenapa mereka itu diponis oleh Nabi sebagai kelompok yang menyimpang keluar dari agama keluar dari sunnah beliau apa penyebabnya apa kena ibadahnya tidak tapi mereka membaca Al-Quran semangat mereka beragama tidak dibangun di atas pemahaman yang benar akidah yang sahih itulah asal muasal munculnya pemikiran-pemikiran yang ekstrim tadi dan madhabus salaf yang merupakan jalan hidup para sahabat Nabi. Kemudian tabi'in atba'ut tabi'in kemudian imam-imam ahli sunnah setelah itu imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian imam-imam ahli hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain-lainnya. Sampai akhir zaman ini Yang mengikuti, yang memahami agama dengan benar, mereka adalah para pejuang-pejuang dalam barisan terdepan mem memerangi pemikiran-pemikiran ekstremisme tadi, aksi-aksi radikalisme tadi. Ya, mereka mengutuk. Maka kita mendapatkan begitu banyak karya tulis mereka dengan bahasa Arab yang mengupas, yang menguliti satu persatu, menjelaskan kesesatan dan kebatilan pemikiran-pemikiran kaum ya ekstremisme tadi dan pemikiran mereka. Nah, kendati di zaman sekarang ini, ya tidak menamakan khawarij tapi pemikirannya diwarisi. Karena sebagian dikatakan di kuli kaumin waris. Setiap kaum itu ada yang mewarisinya. Mereka tidak menamakan khawarij tapi pemikirannya diwarisi. Mereka tidak menamakan Mu'tazilah tapi pemikirannya diwarisi. Begitu seterusnya, mereka tidak menamakan jahmi yang mengingkari sifat, tapi pemikiran diwarisi. Mereka tidak menamakan murjiah, tapi pemikirannya ada dalam masyarakat. Mereka tidak menamakan kaum, mungkin ya yang lain-lainnya, tapi pemikirannya ada. Ini yang berbahaya, maka konsentrasi kita meluskan pemikiran. Nah, nah tujuan dari kita mempelajari kitab yang ada di hadapan kita semua ini yaitu ingin mengenal lebih dekat ya hakikat manhaj salafus soleh di dalam beragama yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka itu tujuannya dan metode yang kita gunakan kita ingin menghidupkan tradisi para ulama dalam belajar yaitu baca kitab Ya, bukan kajian tematik. Maka Insya Allah hari ini sampai besok, ya kita akan berusaha, ya mempelajari semampu kita, ya memahami kaidah-kaidah dasar, prinsip-prinsip dasar tentang manhaj yang mulia ini, Madhab Salafus Saleh. Ya, bagaimana mereka memahami agama? di dalam berakidah, di dalam ya beramal, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, dalam berdakwah. Dijelaskan. Makanya tadi kita katakan binillah orang yang memahami manhaj salafus saleh ini dengan benar mereka akan menjadi orang yang bijak di dalam berdakwah, orang yang memiliki akhlak yang mulia, benar pemahaman dan pemikiran dan akidahnya dan insya Allah mereka menjadi orang-orang yang berada dalam barisan terdepan untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan tersebut. Itu kita yakin. Karena agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan nabi perintahkan hal itu. Jalanku dan para sahabatku. Ikuti aku dan para sahabatku. Kan begitu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ya, hukum atau keistimewaan. Telah merekomendasikan. Kemudian telah memberikan hukum yang pasti. Ya, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam kebenarannya. Di mana Allah meridai mereka. Para sahabat muhajirin wal ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka.

Apa syaratnya? Ittiba. Makanya disebutkan was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar Ya. Wal ladzina tabauhum bi is radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada muhajirin wal ansar tanpa syarat. Tiada lain kecuali kerana iman mereka, kerana mereka manusia pilihan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, sahabat itu hanya dua golongan, muhajirin wal ansar tapi keridhaan yang Allah berikan kepada generasi setelah mereka syaratnya satu ittiba' bi ihsan tabahum bi -ihsan. yang mengikuti mereka dengan ihsan dengan baik ya itu kuncinya lalu bagaimana mengikuti mereka mengikuti mereka dengan baik ya berarti mengikuti pemahaman mereka mengikuti ya keilmuan mereka mengikuti ibadah mereka dan akhlak mereka itu lebih ihsan ya maka dari sini ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa metoda yang diikuti oleh mereka jalan yang ditempuh oleh mereka di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah tadi kembali kepada pemahaman mereka kembali kepada penafsiran mereka kembali kepada ya pengamalan mereka enam sehingga apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sungguh benar bahwa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu barang siapa yang ingin mencontoh ingin beramal ingin mempraktekkan Islam ini maka contohlah orang-orang yang telah meninggal jangan mencontoh orang-orang yang masih hidup karena mereka yang masih hidup tidak aman fitnah siapa mereka yang telah meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya para sahabat nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabi dan dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan agama Allah mereka para sahabat nabi yang kata Abdullah bin Mas'ud A'makuhum abaruhum kuluban. Ini yang pertama. Hati mereka yang paling suci. Wa ilman. Yang paling dalam keilmuannya. Yang paling tajam. Analisanya. Yang paling dalam keilmuan. Yang paling luas keilmuannya. Ya. Wa aqalluhum takallufan. Yang sangat sedikit takalluf. Takalluf itu sikap pemaksaan terhadap dia mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalil dan ilmu itu takallub namanya. Jadi kalau orang beramal melakukan sesuatu atau meyakini suatu pemahaman pemikiran yang tidak ada sumbernya yang jelas itu dia takallub, mencari sesuatu yang tidak jelas itu namanya takallub. Sahabat tidak ada yang seperti itu. Ya. Nah, mereka yang telah dipilih oleh Allah, mereka yang berada atas suratul mustaqim kemudian mereka adalah uswah dan panutan kita. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu Fa lahum fadlahum wa tamassaku bi syarihim. Ya, fa'rifu Fa fadlahum. Kenali, ketahui keutamaan mereka dan ikuti mereka. Begitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan mereka itu para sahabat itu fauqana fi kulli syai' wa fi kulli ilmin wa wara'in. Ya, wa aqlin wa wa jadi mereka berada di atas kita semuanya dalam segala keutamaan ilmu amalan ketakwaan wara ya kemampuan dalam menganalisa ya subhanallah itu para sahabat Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Maka di antara prinsip dasar Imam Syafi'i dalam keilmuan beliau, mereka yang beliau yang selalu kembali kepada aqwal as-sahabah. Sampai beliau mengatakan dalam risalah al-qadimah yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib sahab Manaqib uh, Imam Syafi'i, beliau mengatakan wa aqwaluhum lana khairun min aqwalina li'ampusina perkataan para sahabat itu lebih mulia dan utama bagi diri kita beliau berbicara tentang diri beliau dan orang-orang yang hidup di zamannya para alim ulama ya lebih mulia dan lebih baik untuk diri kita daripada pendapat kita untuk diri kita sendiri imam syafi'i punya pendapat Imam Malik punya pendapat, Abu Hanifah punya pendapat, Ahmad punya pendapat. Tapi dibandingkan dengan pendapat para sahabat, mana yang lebih mulia? Pendapat para sahabat. Maka itu yang dipilih beliau. Subhanallah. Makanya kita katakan kita tidak ragu yang mengatakan bahwa kemuliaan itu hanya dikenal dan diketahui dan diakui oleh orang-orang yang mulia. Maka kalau kita ada yang mencela salafus soleh. Ya, berarti pertanda anda itu orang yang tidak kenal. bahkan dalam kehidupan seperti itu, ya tidak kenal maka tidak cinta, maka yang sangat disayangkan apalagi dalam dunia akademik ya para mahasiswa para yang sangat disayangkan ya masih memiliki pemikiran yang kafir tentang ya uh, madhabus salaf maka kita katakan karena mereka belum mengenalnya. Bila telah mengenal pasti akan cinta. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Jadi, semangat belajar kita dengan baca kitab ini sejalan dengan semangat ya kita untuk mensosialisasikan, menyebarkan pemahaman wasatiyah tadi. Moderasi di dalam memahami agama ini. Ya, kita harus semangat untuk hal itu. Dan terlebih lagi yang spesial lagi kita di musala atau masjid di salah satu ya kampus yang tidak kita ragukan lagi ya di ya, di Kota Medan ini, ya Sumatera Utara. Dan ini sangat tepat sekali. Jazakumullahu khairan ya Pak Prof ya barakallahu fikum insyaallah ini menjadi timbangan kebajikan antum insyaallah. Ya, di penghujung hayat kita semua ini, kita bisa memberikan khidmat yang untuk agama. Ini membuka pintu kebaikan bagi anak cucu kita, generasi-generasi Islam, memiliki semangat untuk Islam, tapi perlu bimbingan. Ya, semoga kita istiqomah. Ya, terus, ya jika kita tidak bisa berbuat, maka bukanlah pintu kebaikan bagi saya yang melakukan dan berbuat kebaikan, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang dikatakan Nabi SAW ya bahwa manusia itu ada dua kelompok orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pintu kebaikan dan penutup kejahatan kejelekan tapi golongan yang kedua yang sengsara orang-orang yang menjadi pembuka kejelekan dan menutup kebaikan waliyazubillah ya wa tuba liman ja'ala Ja'alallahu mafatihan lil khair magaliqan Beruntung orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pintu kebaikan dan sebagai penutup kejahatan. Nah, ini yang ingin disampaikan di ya awal kajian ya baca kitab kajian kitab kita di pertemuan perdana setelah ya pasca pandemi. Ya, kita berharap kendati pandemi belum berakhir ya corona tapi kita mengatakan pasca ya kenapa ya kita berharap ini akan berakhir itu doa ya itu harapan kita semua sehingga semua kegiatan belajar kampus kembali normal ya dan kegiatan-kegiatan keilmuan kemasyarakatan dan kajian-kajian ilmu yang ilmiah nah dan di sini kita juga membuka ruang untuk diskusi kita harus menghidupkan ya tradisi ulama ini kita harus diskusi ilmiah ya bukan hanya berkoar-koar, bukan hanya teriak-teriak ada -teriak, diskusi ilmiah ada sesuatu yang tidak dipahami atau mungkin sesuatu yang ingin ya dikoreksi cek silakan ya tapi dengan cara apa dengan adab diutarakan jelas singkat padat jelas dengan ungkapan-ungkapan yang bijak ya lama lembut karena tujuan kita adalah semuanya mencari al-haq. Dan saya Muhammad Nur yang duduk depan ini didampingi oleh sahabat saya Ustadz Muhammad Yunus bukanlah orang yang terbaik. Ya, kita semuanya sama. Sama dalam menuntut ilmu. Ya. minal, minal, abak, minal mahdi lal, ahdi, kan begitu. Ya. Sampai kapan? Ya minal mahbarati maqbarah kata Imam Ahmad mulai semenjak kita mengenal mahbar tinta yang kita gunakan untuk menulis dengan pena ya belajar sampai kapan sampai masuk kubur maqbarah sebagian dikatakan kepada Imam Abdullah bin wa Imam sampai kapan ini ya sampai kapan ini kehidupan kita boleh jadi apa yang menjadi sebab untuk masuk surga itu belum kita dapatkan sampai saat ini. Maka nggak ada yang namanya umur membatasi atau lebih tidak ada itu, tidak ada. Ya, dengan batas umur kita beralasan oh yang nggak bisa belajar nggak belajar itu ham banyak sarana zaman sekarang ini. Maka para tidak, para penuntut ilmu, para mahasiswa mahasiswi dan secara khusus kita tersanjung pada kesempatan kali yang hadir di majelis kita. Ya orang tua kita ya profesor nah uh, Pak Prof yang tentunya udah kenyang ya dengan dunia akademi dan keilmuan sehingga sampai ya meraih gelar profesor itu bukan ya sembarang orang kan begitu. Jadi semoga hidup beliau diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mudah-mudahan dipimpin untuk selalu mengikuti jalannya para ulama dalam berilmu di dalam beramal dan dalam tazkiyatun nufus mensucikan dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih juga kepada semua para asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini, para tulabul ilmi, para mahasiswa, mahasiswi dan semua yang telah mendaftarkan diri untuk hadir di kajian uh, kajian tentang kitab Mukhtasar Hafiz yang membahas tentang kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dasar manhaj salafus soleh. di dalam belajar dalam mengamalkan dan juga di dalam berdakwah kepada ya agama yang mulia ini. Nah, wallahu a'lam. Seperti biasa ya, insya Allah Ustadz eh, Ahmad Yunus membaca terlebih dahulu, kemudian kita sama-sama Ya, mengikuti dan setelah itu Al Abdul Fakir ini berusaha untuk ya menjelaskan yang tidak jelas. Kalau yang sudah jelas, insya Allah apalagi yang dapat bahasa Arab, insya Allah ada jelas semua kan begitu, ya Alhamdulillah. Dan ini harus kita hidupkan tradisi ini, ya harus dihidupkan, bukan tradisi hanya belajar untuk bisa ceramah dan berorasi. Ya. Ini yang metode yang benar dalam belajar, membaca, ya menganalisa, memahami mengkomparasi mengkomparasikan membandingkan mutalaah. Naam, ini yang harus kita hidupkan tradisi ini. Naam. Maka kita berharap juga mari tingkatkan kemampuan kita dalam penguasaan terhadap bahasa Arab. Karena kunci utama. Ya. Insyaallah barakallahu Ya, demikian muqaddimah yang berkaitan dengan pembahasan kita di awal ya perdana di pas, pasca pasca apa nih pasca pandemi kan begitu. Taib, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف في كتابه المختصر الحثيث في بيان اصول منهج السلف اصحاب الحديث نقول حفظه الله او رحمه الله حفظه الله تعالى di halaman 76. Jadi kenapa di halaman langsung ya 76? Ya. Karena ya mohon maaf bagi yang telah mengikuti dari awal Insya Allah masih ada catatan-catatan kakinya kan begitu ya. Ya, ta'liqat. Nah, jadi kita melanjutkan pembahasan yang kelima dari prinsip madhabus salaf aman hajus salaf di dalam berakidah. Taib. Sebelum melanjutkan Ustaz, ya mungkin untuk secara global, secara umum, bisa dilihat ya uh, substansi atau kandungan pembahasan yang terdapat dalam kitab ini secara umum bisa di daftar isinya itu bisa dilihat. telah jelaskan bagaimana atau maksud dari manhajus man, salaf Kemudian juga eh uh, nama dari as-salahul salaf, ahli sunnah, ahli hadis sawadul a'zam, al-firqatul naji, at-ta'ifatul Al mansurah, al-ghuraba' kendati ya berbeda dalam nama tapi hakikatnya sama. Mereka ahli sunnah wal jamaah. Telah jelaskan sebelumnya dari sisi penamaan ya istilah. Kemudian pasal yang keempat dibahas tentang masalah ya prinsip ya di antara prinsip utama madhabus salaf manhajus dalam akidah. Pembahasan yang pertama telah dijelaskan, kedua, ketiga, keempat, kelima. Secara umum ya prinsip yang pertama madhabus salaf itu manhajus salaf itu adalah ya sumber pengambilan hukum dalam akidah dan segala pemahalan pem permasalahan agama Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaf. Ini yang pertama. penting sekali. Kemudian yang kedua, ya menjadikan ya sunnah yang sahih sebagai hujah secara mutlak. Ya. Tidak membedakan apakah ini mutawatir atau ahad. Kemudian memahami ya teks-teks Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan perkataan salafus saleh. Yang keempat, pasrah taslim Bimaja ja'a bihil wah. Apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sudah. Pasrah menerima sami'na wa ta'na. Kendati akal kita untuk sementara belum bisa menerima. Tidak sesuai. Selama hal itu terdapat dalam Al-Quran. Dan dalam hadis-hadis yang sahih itu pasti benar. Nah, ini sangat penting sekali. Ini yang sangat membedakan. Ya, secara nyata ya metodah keilmuan ahli sunnah dengan ahlul kalam dan kaum filsafat ya ini kalau kita ahli sunnah wal jamaah dan begitu para sahabat nabi qala <tuk> Allah wa qala Rasul sami'na wa ata'na karena begitulah yang diperintahkan oleh Allah inama kana <tuk> qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa Rasulih yahkum baina hum ay yaqulu sami'na wa ata'na tiada lain perkataan orang yang beriman apabila disuruh kepada Allah dan rasulnya agar rasul menjadi hakim dalam menyelesaikan perselisihan pembahasan permasalahan di antara mereka perkataan mereka samian wa itulah taslim tadi ya wa yusallimu taslima kemudian yang kelima adalah di dalam memahami perkara agama mereka ya mengumpulkan semua dalil ya baru setelah itu dipahami ya dianalisa maka muncullah suatu pemahaman yang benar tidak mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain jadi memahami secara apa menyeluruh secara komprehensif nah ini yang akan kita jelaskan ya di antara prinsip dasar uh, manhajus salaf di dalam beragama di dalam memahami Islam ini hinam secara khusus dalam akidah baik fadlisyah Qala al-muallifu الله ta'ala المبحث الخامس الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة يحتاج إليه الباحث سواء كانت هذه المسألة من مسائل الأقائد أو من مسائل أو من مسائل الأحكام خاصة إذا كان هناك تعارض ظاهري بين الأدلة. طيب. سيمبولنيا adalah menggabungkan, mengumpulkan nas-nas atau teks-teks wahyu di dalam satu permasalahan ini sangat dibutuhkan. Ya. Sangat dibutuhkan oleh apa? al -bahis. Ya orang-orang yang tentunya semangat untuk mencari kebenaran, untuk ya meneliti, melakukan riset, ya, penelitian, kajian. Ini sangat dibutuhkan. Ya. Sehingga dia akan memiliki pemahaman secara menyeluruh ya, secara utuh dan sempurna dalam suatu masalah. Nah. Seperti itu. Bahkan dalam dunia ya riset dan ya kajian-kajian ilmiah ini adalah metodologi yang disepakati oleh para ilmuwan semua ya. Dalam urusan uh, dunia apalagi agama ya. Maka seorang tidak akan mungkin menjadi yang spesialis dalam sebuah suatu keilmuan Disiplin ilmu Kecuali dia menguasai dan membahas Dan membaca Permasalahan tersebut dari semua sisi Nah Apalagi dalam perkara agama Yang begitu banyak dalil Untuk dibaca Banyaknya oleh para ilmuwan semua Kuasai dan dipahami nah. Sehingga baru ya Muncul suatu pemahaman Yang utuh dan menyeluruh dalam perkara akidah dan perkara hukum. Nah, dalam perkara akidah dan perkara ahkam yaitu amaliyah dalam perkara usuliyah dan dalam perkara amaliyah usuliyah itu masalah akidah dan dalam perkara al-ahkam nah, perkara al-ahkam al-fiqhiyah, al-amaliyah nah, terlebih lagi bila ya, secara apa pandangan awal kita atau mungkin pemahaman awal kita terhadap dalil ya itu seolah-olah ada kontradiksi antara dalil tersebut. Nah, Ini sangat dibutuhkan ya keahlian kita untuk menguasai dalil-dalil tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan. Baik sebagainya جمع yang sampaikan tadi bahwa dengan mengumpulkan semua dalil dalam suatu permasalahan maka akan lahir semua tasawur apa itu tasawur ya pemahaman gambaran ya persepsi terhadap suatu masalah secara mutakamilah, secara komprehensif, menyeluruh. Nah. Sehingga seorang akan mampu menjelaskan hukum atau permasalahan dengan benar. Nah. Sehingga tidak terjadi kontradisi antara teks-teks wahyu tadi. Nah, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan antara dalil yang sahih. Begitu juga tidak ada perbedaan antara dalil yang sahih satu dengan yang lainnya dan dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Ini sepertinya telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, tapi di sini konsentrasinya dijelaskan oleh pengarang bahwa tidak ada pertentangan secara hakiki. Ya. Di antara dalil-dalil agama. Di antara dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Nam, Na maka beliau ingin menjelaskan di sini ya satu prinsip dan uh, pemahaman yang harus selalu uh, kita yakini di dalam mempelajari agama, terutama di dalam mengkaji dan memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis, bahawa tidak ada pertentangan antara دليل دليل أقامة أيام تفضل الشيء لا تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية ويجب أن نعلم أن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبدا وأما ما يظهر للناظر من تعارض بين النصوص بين الكتاب والسنة فهو تعارض ظاهري يقاوم في نفس المجتهد وفهمه ولا حقيقة له في نفس الأمر <applause> Ini perlu diperhatikan bahwa wajib untuk kita ketahui sesungguhnya tidak ada perbedaan ya antara dalil-dalil agama secara ya secara hakiki ya abadan selama-lamanya tidak ada karena keduanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya akan jelaskan dalilnya oleh pengarang ya. Kemudian adapun apa yang dipahami yang dilihat oleh seseorang ya yang meneliti, yang mengkaji, yang belajar ya, yang memahami ya. Ada pertentangan secara zahir di antara nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah tadi maka itu sesungguhnya pertentangan secara apa? Persepsi awal. Zahiri. Secara zahirnya saja. Tapi hakikatnya tidak berbeda. Nah, apa penyebabnya? Ya, keterbatasan pertama, peneliti tadi, bahith atau mujtahid, terbatas kemampuan dia untuk memahami antara dalil-dalil tersebut. Di antara ya pemahaman yang benar terhadap dalil tersebut. Kemudian juga ketidakmampuan dia dalam mengetahui ya sisi kesamaan ya dari dalil tersebut sehingga pada hakikatnya tidak ada perbedaan tapi kekeliruan dan ketidakmampuan seseorang di dalam memahami dalil Ya, di dalam ya, menguasai dalil dan memahaminya Ini permasalahan Jadi bukan dalil yang bermasalah Tapi ya peneliti Yang mengkaji Itulah yang bermasalah Karena keterbatasan dia dalam memahami dan menguasai Wa amma an fi al amri wa haqiqatihi بأن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر ولا يكون بينهما تناسخ ولا يجمعهما ولا يجمعها جامع أو يؤلف بينهما رابط فهذا لا يكون بحال بل هذا سفه سفه وتيه يتنزه عنه بل هذا سفه بل هذا سفه وتيه أو تيه 6. Ya tanazzahu anhu rajulul aqilu an hakimi Ta'ala Allahu an Uluwan kabira sini sebutkan beliau Kenapa tidak ada yang namanya Ya ta'arud hakiki? Ya ta'arud hakiki Itu adalah ta'arud pertentangan Kontradiksi yang Berseberangan Yang tidak akan mungkin bisa disatukan Dikomparasikan ya, Dikolaborasikan itu tidak ada dalam agama. 6. Nah, dalam dalil dari syariat. Ya, kenapa demikian? Kita berbicara tentang dalil yang sahih ya. Tapi kalau satu dalilnya sahih, yang satu mawudu' palsu, ya jelas akan bertentangan. Atau antara Al-Quran dengan dalil hadis yang do'ib atau palsu. Karena hadis yang do'ib tidak boleh disebarkan pada Rasul. Apalagi yang palsu. Ya. Antara Al-Quran dengan Al-Quran jelas tidak ada. Kerana semua wahyu dari Allah. Antara Al-Quran dan hadis yang sahih jelas tidak ada. Ya. Kenapa demikian? Ya seandainya muncul dari asyari' as asyari' as -syariah itu Allah dan Rasulnya kerana itulah yang menetapkan syariat yang ya, mensyariatkan hukum jika seandainya muncul dalam agama ini dua dalil yang bertentangan maka secara otomatis konsekuensinya pasti apa satu dalil akan bertentangan akan membantah dalil yang lain ya dan jelas tidak akan mungkin ada yang nama tanasuh artinya dalil yang kedua menghapus hukum dalil yang pertama ya wala yajma'uha dan juga tidak mungkin digabungkan ya atau yu'allaf huma, sama artinya yujma atau yu'allaf huma. rabitun yang tidak ada ya suatu hal yang bisa dilakukan untuk menggabungkan di antara dalil-dalil tersebut ya fahadha la yakunu fahadha ini sama sekali tidak pernah terjadi. Tidak akan mungkin hanya terjadi. Dan ini merupakan suatu kebodohan dan kesesatan yang tentunya orang yang berakal ya tidak akan muncul dari mereka ya pemikiran atau pemahaman yang seperti itu. Ya. Apalagi dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha berilmu, ya. kita mengetahui sifat Allah al-ilm, nama Allah al-alim, al-hakim, al-khabir, kan begitu? Yang mengetahui segala sesuatu. Maka mustahil muncul dari perkataan Allah dua hal yang bertentangan. Begitu juga dari perkataan Rasul dua hadis yang bertentangan. Nah, mustahil. Karena Allah mengatakan, ya sebagaimana dalam ayat yang akan disebutkan pengarang, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka akan terdapat pertentangan yang begitu banyak di dalamnya. Tapi sampai detik ini, tidak satu pun ya, terdapat yang demikian itu. Bahkan musuh-musuh Islam mulai dari zaman Nabi sampai detik ini berusaha untuk mengkaji Al-Quran dari kaum orientalis, kaum filsafat orientalis. Ya. Dirasa sudi Islam di barat sana. Khusus. Bahkan di antara Asal muasal dicetaknya kitab Muja'fahros, ya karya mereka orang Orientalis dikaji, dibahas hadis-hadis Nabi dikumpulkan untuk apa? Agar mereka memiliki ya landasan dan sumber untuk bisa cepat mengetahui dan uh, menemukan sebuah dalil hadis dengan tujuan mereka akan bisa mengkoreksi, mengkaji mana si perbedaan, pertentangan dan seterusnya dan tidak ditemukan. Bahkan kitab tersebut menjadi referensi utama sebelum adanya sekarang aplikasi aplikasi digital sekarang ini menjadi ya sangat memudahkan ya indeks hadis mujamu fahras memudahkan kaum muslimin para ulama untuk mengetahui hadis kitab tis'ah sahih bukhari suai muslim bi daud tirmidzi nasai masanid mujam ya wa mujam Toborani, dan masanid dan Sunan itu mereka kumpulkan, cari dengan memuja yang seharusnya mereka menjadikan sebagai senjata untuk menikam Islam, tapi malah menjadi apa ya? Pintu kebaikan bagi kaum Muslimin untuk mengkaji dan mengetahui hadis. Kendati pernah saya membaca, ternyata ya, apa yang mereka cetak tersebut ternyata tidak terlepas juga dari penelitian dan usaha dari para ulama muslimin. Tapi ternyata mereka mencuri katanya. Hasil kaya tersebut kemudian di atas namakan dengan mereka. Oh Allah walaun, tapi begitu yang saya baca. ya Dan bukan sesuatu yang mustahil. Ya. baik Nah ini yang harus kita pahami tentang ya kemuliaan agama Islam ini bahwa tidak ada pertentangan dalam agama ini. Nah, betul. Waladillatu ala hadha kathiratun minha awalan minal Qur'anil karimi. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: إن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق wa shahadati ba'din bit tahqiqi fa inna dhalika law kana min 'indi ghairi wa ma'anihi wa abana an fasadin, an ba'din. Nah, ini dalil yang menjelaskan ya prinsip dasar yang kelima ini yang hakikatnya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Itu firman Allah dalam surah An-Nisa, afala tadabbarun al-Qur'an. Ya, kenapa mereka tidak mentadabur al-Qur'an? Ya. Di sini Allah mengajak kita untuk mentadabur al-Qur'an sehingga bila kita mentadabur akan menghasilkan ya, suatu pemahaman yang pasti kebenarannya bahawa tidak ada pertentangan di dalamnya. Kenapa demikian? Seandainya Al-Quran dari selain Allah, tentu mereka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang sangat banyak tapi tidak ada pertentangan karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dinukil perkataan Imam Ibnu Jarir yang menjelaskan ya maksud dari ayat bahwa apa yang engkau sampaikan ya kepada mereka wahai Muhammad minat tanzil Al-Quran itu min indi rabbihim. Jadi apa yang disampaikan Rasul kepada orang-orang uh, orang -orang musyrikin zaman beliau, orang-orang kufar dan juga kepada kaum mukminin itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala kerana ya litisaqi ma'ani wa tilafi ahkami kerana kesatuan dalam makna dan juga kesamaan dalam hukum ya tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang kontradiksi dan saling menguatkan ya dalam kebenaran dan juga saling ya memberikan persaksian ya dalam keutuhan dan kesempurnaan seandainya hal itu datang dari sayang Allah lahtalafat ahkamuhu wa maanihi Jika seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah tentu akan terjadi perbedaan dalam hukum dan juga pertentangan dalam sisi dari sisi maknanya dan tentu sebagian dari uh, nas-nas Al-Qur'an tersebut menjelaskan kerusakan ya atau kebatilan ayat-ayat yang lain tapi semua itu tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an. Nah. Baik. Mm-hmm.